Saudara, jelang hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN, Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan sudah bersiap menyambut 1.000 tamu negara. Kesiapan ini sudah dilakukan oleh Angkasa Pura I Bandara Sams Sepinggan sejak 1,5 tahun lalu, seperti perbaikan terminal, area parkir, dan fasilitas air. Menurut General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Sams Sepinggan Balikpapan, hadirnya tamu negara yang menurut rencana berjumlah 1.000 orang tidak akan menjadi masalah karena kapasitas Bandara Sams Sepinggan mencapai 10 juta. Bandara Kalimantan Timur ini kan Balikpapan. Sedangkan positioning ibu kota negara ini kan berada di Provinsi Kalimantan Timur. Jadi kita sudah persiapan sejak setengah tahun yang lalu, baik perbaikan terminal, gedung parkir, area parkir bentar lagi ini mau diaspal juga dalam waktu minggu ini, dan juga terkait dengan airside, kepentingan pengaturan di parkir itu semua sudah kita persiapkan secara maksimal.